Warga di wilayah Tarakan Timur dan Tengah Kalimantan Utara mengalami krisis air bersih. Ya, warga terdampak sebagian kini harus membeli air isi ulang untuk mandi dan juga mencuci. Inilah kondisi Embung Binalatung di Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan Timur, Kalimantan Utara. Keringnya embung ini merupakan dampak kemarau yang melanda Tarakan dalam sebulan terakhir. Hal ini membuat pasokan air baku untuk PDAM juga terkendala. Sejak sepekan terakhir, lebih dari 13.000 pelanggan di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Tengah tidak mendapatkan aliran air bersih lagi. Akibat dari keringnya embung ini yang terdampak itu di sebagian Tarakan Tengah dan Tarakan Timur. Ini Tarakan Timur 7.000 lebih, 7.157. Tarakan Tengah sekitar 13.000 lah pelanggan yang terdampak. Kesulitan air ini membuat warga terpaksa harus membeli air isi ulang untuk keperluan mandi dan mencuci pakaian. Sedangkan untuk memasak, warga rela antri menanti pasokan air gratis dari PDAM yang terbatas. Kenapa mau beli air sama yang keliling bawa mobil itu kan, Mak? Nggak mau, biar 200 pun nggak mau. Kalau rumah yang dulu. Tapi kalau rumah yang dibawa itu pasir dulu 100.000 bulan. Kondisi embung yang mengering ini pernah terjadi di tahun 2019. Namun tidak separah seperti saat ini yang harus dilakukan penghentian distribusi ke pelanggan PDAM. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.